Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Debri Vandarto. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia. Tindakan korupsi akhir-akhir ini diperbincangkan. Begitu banyak ramai diperbincangkan di negara kita, baik di media massa maupun di media cetak. Tindakan korupsi, di mana yang mayoritasnya itu dilakukan oleh para pejabat tinggi dalam sebuah negara, yang sesungguhnya itu dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat, tetapi malah tindakan pejabat tinggi dalam satu negara tersebut itu malah merugikan negara. Sehingga hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia, terutama yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Maka dari itu, di sini saya akan membahas tentang fenomena korupsi di Indonesia dalam perspektif antropologis. Dalam perspektif antropologis, bahwa korupsi itu menjadi suatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari. Jika dikategorikan secara berjenjang, perilaku seseorang terhadap praktik korupsi itu dimulai dari perilaku yang sangat primitif. Dalam hal ini, bahwa perilaku yang sadar bahwa tindakannya itu akan merugikan suatu pihak dan akan ada konsekuensi yang dihadapinya apabila kecurangan itu diketahui. Seperti yang dikemukakan oleh Samuel Huntington, bahwa korupsi itu merupakan penyakit demokrasi dan modernitas. Sehingga menarik untuk diperhatikan bahwa seiring dengan adanya gelombang demokratisasi di pertengahan abad ke-20, peradaban manusia sudah mulai berjalan di arah yang lebih baik. Dalam artian bahwa cara-cara lama atau sudut pandang yang lama atau pola pikir yang merasa kolot itu sudah semakin ditinggalkan oleh sebagian besar umat manusia saat ini. Sebagai bukti kehidupan demokrasi semakin dijunjung tinggi, meninggalkan cara-cara kekerasan dan gaya feodal dalam memimpin ataupun menunduk tampuk kekuasaan. Kemajuan semacam itu memang patut disyukuri dan ditingkatkan. Namun, di sisi lain juga, kesadaran terhadap perilaku anti korupsi itu belum tercermin secara universal atau belum tercermin secara umum. Kesadaran akan sikap anti korupsi itu dapat hadir apabila didukung dengan pola budaya masyarakat yang juga anti terhadap korupsi. Penting halnya bagi masyarakat dan penyelenggara negara mendapat edukasi atau pendidikan yang baik mengenai istilah korupsi dan perilaku-perilaku yang merujuk pada tindakan korupsi. Dalam buku korupsi tentang perspektif antropologis
yang dikemukakan oleh seorang tokoh Heller dan Scholl bahwa korupsi itu dapat dimulai dari pemahaman tentang konsep. Cara memandang apakah tindakan korupsi atau tidak. Cara pandang masyarakat tentang apa yang boleh atau yang tidak boleh. Benar atau salah. Dan baik atau buruk. Sehingga korupsi korupsi atau tidak itu menjadi landasan dalam bersikap dan berperilaku. Mengutip tentang cara pandang masyarakat tentang korupsi dalam bukunya Profesor Eti Indriati bahwa korupsi itu sering didefinisikan dengan mengacu pada standar nilai yang ditentukan oleh masyarakat sendiri. Begitu juga yang saya baca tadi dalam buku tentang korupsi dalam perspektif antropologis yang menjelaskan tentang standar nilai. Sedangkan standar nilai dalam suatu masyarakat itu tentu akan berbeda dengan standar nilai di dalam kelompok masyarakat lain. Artinya bahwa apa yang bagi seseorang adalah korupsi, di mana bagi orang lain itu dianggap hal yang wajar. Korupsi yang merajalela juga merupakan suatu proses enkulturasi, yaitu interaksi sosial saat orang-orang belajar, memahami dan mempraktikkan serta membangun kebiasaan yang berkembang di sekitarnya dan menjadi suatu kebudayaan. Kultur korupsi di masyarakat tentu terbentuk karena adanya kondisi yang memungkinkan atau terkadang memaksa untuk melakukan hal tertentu. Pola-pola yang ada dalam masyarakat berupa kesenjangan ekonomi atau krisis kepercayaan atau buruknya pelayanan birokrasi itu atau penegakan hukum yang lemah, minimnya pendidikan atau edukasi anti korupsi menjadi perilaku korupsi. Korupsi itu merupakan adalah hal yang yang dianggap lumrah bagi sebagai bentuk jawaban atas kesulitan yang sering dihadapi masyarakat. Mengacu pada buku tentang korupsi yang buku perspektif antropologis yang diedit oleh Dieter Heller dan Chris Hoare bahwa dalam buku tersebut ada beberapa konsep atau definisi tentang korupsi di mana menurut Bank Dunia bahwa dalam buku tersebut menurut Bank Dunia bahwa korupsi itu adalah suatu pelecehan terhadap kantor publik untuk keuntungan pribadi. Dalam artian bahwa sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau penyelenggaraan negara untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok-kelompoknya atau geng-gengnya tertentu. Sehingga secara spesifik bahwa korupsi itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau penyelenggara negara. Korupsi itu hanya untuk masalah orang yang tidak jujur atau busuk yang bekerja di sektor publik dalam buku perspektif antropologis. Korupsi juga itu sangat merusak demokrasi dan supremasi hukum. Mengutip pandangan atau pendapat dari Ross Ackerman dalam buku Perspektif Antropologis yang diedit oleh Dieter Heller dan Kishore bahwa korupsi itu merupakan sebagai bentuk pembayaran ilegal kepada pejabat publik guna untuk mendapatkan suatu keuntungan.
Sering diasumsikan juga bahwa korupsi hanya terjadi secara tersembunyi. Okuntulis apa okultisme. Okultisme itu maksudnya bahwa suatu paham atau pemahaman yang menganut dan mempraktikkan kuasa dan kekuatan dari dunia kegelapan atau dunia roh-roh jahat. Itu dalam buku Perspektif Antropologis. Dan sangat penting juga bahwa bagi masyarakat untuk membantu atau menolong mereka pada saat menderita sangat penting bagi masyarakat untuk menolong mereka pada saat mereka menderita dan pengaturan tidak resmi secara tersembunyi dan dengan pengaturan pengetahuan hanya tentang mitra pertukaran langsung. Gagasan tentang korupsi itu sebagai sesuatu yang tersembunyi itu terkait secara intrinsik dengan konsep transparansi, di mana yang merupakan semboyan keinginan untuk mengetahui apa yang tersembunyi tidak hanya dari lingkup politik tetapi juga di bidang ekonomi juga. Mengutip pandangan dari Sander yang dikutip dalam buku Perspektif Antropologis bahwa dia menyatakan bahwa transparansi itu merupakan suatu proses dan hasil transparansi adalah modernitas dorongan moral serta fitur karakteristiknya. Sekaligus sifatnya motor dan pesan, sekaligus pesan dan motor dan pesan. Orang ingin tahu apa itu terjadi yang terjadi dan modernitas memberi kita hak untuk tahu. Namun juga bahwa modernitas juga telah memberikan para pejabat dalam urusan pemerintah dan ekonomi hak untuk menyembunyikan apa yang sedang mereka lakukan. Tetapi apa yang disebut sebagai transparansi dalam pedoman tata pemerintahan yang baik dan neoliberal berpikir sering dianggap tidak dapat diprediksi dan membingungkan dari perspektif yang kurang istimewa yang terpinggirkan dan dikucilkan. Di sisi lain juga mungkin saja konsep korupsi sebagai sesuatu yang selalu tersembunyi dan okultisme itu mencerminkan etnosentrisme dan puritan atau biasa rasionalis dalam ilmu sosial. Studi etnografi itu menunjukkan bahwa apa yang disebut korupsi itu berasal dari perspektif orang luar atau etik sering dikaitkan dengan kode nilai dan perilaku dikenal luas dan diterima dari orang dalam atau EMI. Dalam perspektif antropologis juga dapat memberikan kontribusi penting untuk memahami korupsi dan artinya yang berbeda. IMF dan transparansi internasional itu cenderung mendefinisikan korupsi yang bersifat budaya dan bersifat umum atau universal. Terutama di mana hadiah dibedakan dari suap. Dan dalam teks klasik Marcel Mauss tentang pertukaran hadiah pada tahun 1989 sampai 1925, di mana kewajiban itu membayar untuk memberikan hadiah adalah dasar untuk semua bentuk struktur sosial. Bertolak belakang dengan pandangan ini, IMF kepemimpinan korupsi membedakan hadiah dari suap dengan menggambar berbaris tepat pada saat timbal balik. Sedangkan suap selalu menyiratkan kewajiban untuk membalas hadiah
hadiah tidak hadiah dan suap itu membentuk ikatan sosial yang membentuk atau mengamankan jaringan informal untuk orang. Seperti yang dikatakan dengan sedikit ekonomi sumber daya. Tunjangan kesejahteraan negara tidak mencukupi dan atau akses terbatas seperti barang dan jasa. Mengutip pendapat dari Werner. Werner mengatakan bahwa membedakan hadiah suap seperti konten pertukaran, dalam hal ini uang tunai atau tidak ada uang tunai, pekerjaan status penerima atau dalam hal resmi atau tidak relevan, motif pertukaran atau untuk kembali hadiah atau untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat dan menghindari kerepotan. Definisi budaya pertukaran dalam tradisional tidak bermoral. Transparansi pertukaran atau transparan dan tidak diam-diam. Dan definisi hukum pertukaran dalam hal legal atau ilegal. Dalam kasus Gaza, di mana garis antara hadiah dan suap itu tidak dapat ditarik dengan benar. Gagasan hadiah adalah kategori yang impor. Sementara orang Gaza itu memiliki ketentuan berbeda untuk kesempatan pemberian hadiah yang berbeda. Oleh karena itu, tugas utama untuk adalah mengeksplorasi cara orang mengklarifikasi perilaku sebagai pantas atau tidak pantas, moral atau tidak bermoral, dan legal atau ilegal dalam budaya spesifik yang kita pelajari, dan menganalisisnya dalam konteks standar dalam praktik setempat. Itu juga perlu membedakan korupsi seperti yang didefinisikan oleh aktor lokal itu sendiri serta oleh norma hukum dari kegiatan seperti lobby, sponsor, nepotisme, patronisme, klientelisme, dan pemberian hadiah. Mungkin itu saja sedikit ulasan berkaitan dengan analisis fenomena yang terjadi di Indonesia dikaitkan dengan dalam buku korupsi dalam perspektif antropologis. Sekian dan terima kasih.